دواعي العظمة نستمع إلى هذا الأذان. Dan bahagian daripada tanda pengagungan adalah kita mendengarkan suara azan. Wasala ila huna bisabab sahib ghar Hira. Suara ini sampai kepada kita disebabkan oleh karena orang yang berada di gua Hira. Walladhi wud'a as-sala 'ala dhahri fi Makkah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai suara azan ini, beliau yang dahulu ketika sujud diletakkan kotoran di atas kepala beliau. Bihi wa bidawati al-an nasma' al-adhan fi Jakarta. Dengan berkat perjuangan dan kesabaran beliau hingga kita di Jakarta saat ini dapat mendengar azan. Hadha syi'arul 'azhim al-muntashir fil ard yudhkaru fihi isman ithnan. Ini syiar yang agung yang menyebar di permukaan bumi, di dalamnya terdapat dua nama. Ismullahi wa ismu Muhammad. Nama Allah dan juga nama Muhammad. Allahu huwal khaliq. Allah sang pencipta. Wa Muhammad khairul khalaik. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk Allah. Wa dhamma al-ilahu isma an-nabiyyi ila ismihi idza qala fil khams al-mu'adhdhin wa ashhadu. Allah memasukkan nama Nabi Muhammad, menggandengkan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah Ta'ala, dan itu terdengar tatkala dikumandangkan azan. Wa shagga lahu min ismihi liyujillahu fa dhul 'arsyi mahmudun wa hadha Muhammadun. Dan diambil nama Nabi Muhammad daripada namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha terpuji adalah Allah dan Muhammad adalah orang yang sebaik-baik dipuji. Wal muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Dan orang yang berazan esok di hari kiamat adalah orang yang lehernya paling tinggi dan paling panjang. Wala yasma'u mada sautul muadzin insun wala jinnun wala syajarun wala hajarun illa syahida lahu yaumil qiyamah. Tidak ada sesiapa yang mendengarkan suara azan, baik itu manusia atau ataupun jin, ataupun batu, ataupun tumbuh-tumbuhan, melainkan semuanya akan menjadi saksi untuknya nanti di hari kiamat. Yughfaru lil muadzini mada sautih. Diberikan ampunan Allah kepada orang yang muadzin sejauh suara adannya sampai. Walau ya'lamu an-nas ma fil adhan was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. Kalau manusia itu mengetahui kebaikan yang diberikan oleh Allah daripada menjawab azan dan juga berada di saf yang pertama untuk mendapatkannya, mesti berebut, maka mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Wa fil ittisali bi 'azamatillah tarwi lana ummul mu'minin Aisyah hadzal khabar 'an sayyidina Rasulillah. Di dalam mempererat hubungan kita akan agung keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ummul mu'minin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qila laha kayfa takununa fil bayti indahu wa kayfa yakunu ma'akum wa huwa dhu haiba yamshi fit tariq wahdahu fa ka'annahu fi jayshin min haibatihi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Siti Aisyah, bagaimana kamu berhadapan dengan Rasulullah yang memiliki haibah dan juga karisma yang tinggi, yang kalau berjalan di luar sendirian seakan-akan bersama dengan beliau tentara yang begitu hebat dan kuat. Qalat kanat akhlaquhu al karimah tughatti 'indana haybatahu fil bayt. Sesungguhnya perangai dan budi pekerti luhur Rasulullah itu lebih dominan hingga mengalahkan karismanya ketika di rumah bersama kami. Kana yakunu fi khidmati ahli. Beliau senantiasa membantu meringankan kerja ahli keluarganya. Yatahaddatsu ma'ana wa natahaddatsu ma'ah. Beliau bercerita, bercengkrama bersama kami sebagaimana kami bercengkrama dengan beliau. Wa yadhhaku ma'ana wa nadhhaku ma'ah. Terkadang beliau tertawa dan kami pun juga tertawa dengan beliau. Fa idza atahu munadil as-salah kharaja ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Namun apabila dikumandangkan panggilan salat, maka Rasulullah berdiri, bangkit, keluar seolah-olah tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau.